Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Untuk memasang peredam pada gejeluk ataupun ya gejeluk ya yang memiliki rat peredamnya di dalam seperti ini. Nah, kita harus memiliki sambungannya dulu, teman-teman. Nih. Untuk kita gunakan peredam PCP ya. Kalau enggak dia tidak bisa kita pasang. Walaupun ada dratnya yang di luar juga dia mentok dengan ini. Nah. Mentok dengan penutup pompa PCP-nya. Jadi kita gunakan ini sambungannya disebut dengan biasa dikatakan dengan napel ya. Nah, seperti ini. Baru bisa kita pasang peredam dari PCP ya, yang OD berapa saja bisa kita pasang, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ya, yang lebih besar bisa juga yang lebih besar lagi, teman-teman. Nah. Ya, jadi yang bertanya, Bang, bisa kita pasang peredam PCP ke gejeluk? Nah, jawabannya bisa, cuma dia harus pakai napelnya, teman-teman. Apalagi yang model drag di dalam ya, seperti Sanaji ataupun BJ Hunter. Nah, kalau misalnya ada yang dragnya di luar, berarti untuk napelnya drag di dalam, teman-teman. Masuk kemari ya sambungannya, baru bisa kita pasang peredam, untuk peredam lebih jauh daripada pompa PCP-nya yang ini. Oke, itu saja, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.